baru ibu tangga mirame warungnya RT RW rasa bingung rasa susah rembuk tanggane rame warunge mampir mampir rembukan ape iso gawe becik RT RW rukun tanggane rame warunge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibu dari mana ya, Bu? Pik. Tepuk tangan dulu dong. Ini dari mana ya? SMA Negeri 1 Wales, Kulon Progo. Waduh. Tepuk tangan. Ini universitas mana ya? Universitas Komunikasi Yogyakarta. Saya senang banget masuk TPRI, teman-teman. Tepuk tangan untuk TPRI. Luar biasa. Saya tuh sombong bawaannya ke sini tuh. Sombong. Temen saya tadi ngechat, ngampus enggak Din? Ngampus, saya kan kuliah ya. Ngampus enggak Din? Saya tuh kayak, apa sih ngampus-ngampus? Masuk TV bro. Kayak gini. Tadi sarapan di Burjo. Saya heran ada yang mesen nasi sayur. Saya bisikin itu. Enggak pernah masuk TPRI kan? Serius. Heran gitu. Dan saya tuh apa ya, udah mau 1 tahun stand up di Jogja, enak banget di sini masuk TV gitu. Saya tuh di Lombok stand up 4, saya dari Lombok ya. Dan saya di stand up di Lombok tuh 4 tahun. Ya Allah, saya di sana tuh parah ya. Enggak ada apa-apa di sana, teman-teman. Enggak ada apa. Saya stand up di sana tuh pernah tampil di acara Maulid Nabi waktu itu. Beneran. Beneran. Saya tuh berharap, nah ini masa gak dibayar nih 200 dirham, saya bilang. Atau, apa kayak kita, atau 2 unta gak apa-apalah gitu. Ya kan. Ya Allah, itu 5 menit kelucuan saya hanya dibayar buah sirsak. Beneran. Buah sirsak. Tidak hanya saya yang tidak dihargai, di sana honorer. Lebih-lebih tidak dihargai gitu. Saya punya teman honorer sudah berkeluarga anak 2. Dia per bulannya hanya dibayar buah naga. Beneran. Setiap awal bulan minggu pertama, 1 keluarga ungu gitu. Ya ampun. Mirip moskop, ibu-ibu tau moskop kan? Ada di Mobile Legends, Bu, main kan? Ada. Beneran gitu. Astagfirullahaladzim. Saya juga teman-teman di Jogja ini tinggal di asrama. Jadi di asrama itu ada yang tidurnya sendiri berdua kayak gitulah. Paling parah ada yang tidur berempat. Di kamar 3x4 gitu. Beneran. Itu kasihan banget, dia tuh naruh semuanya di kamar itu gitu. Kasur Palembang, lemari, dispenser, bahkan dia berani menaruh ring basket, teman-teman. Ya ampun. Mereka tuh kalau pengen tidur nyenyak pura-pura ke kamar saya itu. Din, ayo kita mabar. Tiba-tiba, tiba-tiba tidur aja gitu. Maksudnya, ya ampun. Satu, gimana sih mereka tidur berempat gitu? Saya bertanya-tanya itu. Iya kamu nanya gitu kan. Beran. Satu, sampai saya ngintip kan bagaimana mereka tidur itu. Ya Allah teman-teman. Menyedihkan teman-teman. Ada yang tidurnya kayak gini. Ada yang gini. Gini. Paling parah ada yang tidur kayak gini. Bergelantung di ring basket. Tidur dalam keadaan slam dunk gitu. Dan satu ini teman-teman. Dia tuh gak tahu diri. Dia suka membawa teman lagi ke kamarnya. Mereka 5. 3 tidur kayak gini, 2 tidur dalam keadaan one on one. Sekian dari saya, Didin. Terima kasih.
kos neng kene. Buat buat arep stand up comedy neng kene. Nah, mereka itu kuliah di sini. Harus prihatin, orang kuliah itu enggak langsung, yang namanya proses itu tidak akan bohong. Dia sekarang boleh dikatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Asik! Sakit-sakit dahulu, sakit berkepanjangan. Ya memang seperti itulah, waktu dulu saya masih remaja juga seperti dia, harus hidup prihatin, ngamen di Malioboro, parkir di Gandean, parkir di Matanan. Kita lalui semua. Hasilnya? Hasilnya? Berarti besok nak pengen jadi RT, parkiro. Lu gak apa-apa, yang penting halal. Tidur kayak tahanan satu gini, satu gini. Wah, ini kan merupakan apa ya? Perjuangan anak-anak muda yang harus kita apresiasi. Loh, anak rantau. Anak rantau di sini berjuang benar-benar dari besok pulang membawa gelar untuk menyenangkan orang tuanya lalu baru mengabdikan ilmu-ilmunya ke masyarakat. Oh ya, hati-hati. Rantau ini sekolah yang tenanan, masaknya orang tua ini ngelirah agati, rame gini. Kuliah ini rame gue gaya-gaya. Boleh, gaya ini kaya aku, tenang. Orang rampung, orang itu apa-apa, ini disini-sini tonggo. Akhirnya, siapa yang ini sokor mau? Oh, Mbak D. Ya kan, Mbak D juga merasakan yang ngeragati anaknya, oke, bahkan juru rajati kan ya, le memeras keringat. Kula aku sebenarnya iki ket kuliah sebenarnya ra gelem bali mergo isin arep bali aku. Oh, beda nek aku. Aku pas pelajaran isin ora mlebu dadi aku ora isin aku. Hadapi kenyataan dengan bijaksana. Ini masalah sekarang itu kita penting. Pentingnya Mas, apa Pak RT? Ini kan akan ada seleksi penilaian RT. Oh. Anugrah di RT itu toh. Iya, aja men anugrah. Kuwi lho, anugrah itu konotasine ora enak. Apa ku jenenge? Ha iya nek anugrah iki anugrah. Apa? Dadine anugrah apa? Berhargaan. Penghargaan. Berhargaan. Penghargaan kok pemerintah kuwi. Iya, itu. Ini supaya saya bisa menyabet gelar RT syukur terbaik dan terfavorit. Ya, angel Pak RT. Kono kowe iki kudu kowe mau apa dhewe harus melalui proses dulu. Apa RT iki ra proses-proses kok njaluk ape. Jadi RT sejak dilantik seperti ini aku ya proses ya, Mas Dam. Ya proses tapi kan pengabdiannya Pak RT neng kampung ini kiki belum seberapa, wong ya nyatane kampung ini warganya si oke yang mengeluh kekurangan Pak RT itu pasti banyak. Itulah, itu kelebihan saya. Yo, mengeluh itu wajar kan, mengeluh wajar, tapi kan urusan ada apa dari mulut ke mulut. Nek ojo ngerasani, nek ora cocok itu ngomong face to face. Oh. Kamu jelek. Cintailah musuh-musuhmu karena musuh-musuhmu yang tahu akan kelemahanmu. Makasih. Lah sing ngeproro kowe ya mung dudu warga sampean to Pak RT. Lah ya mak ojo wargaku. Ha niku dudu warga sampean. Warga sing asli wargane sampean iki oke sing ora cocok. Iki daftar ki. Arbira penduduk. Oh sampean iki ngayal kok luweh. Aja ngono kuwi, kowe tak jaluk solusi supaya aku. Nggih, solusine niku diperbaiki kinerja sampean, pengabdiane sampean nggo warga niku diperbaiki. Lah sing kurang nggo napa didoke? Amang tangan warga liyane nanti kon aku. Wong dak omong-omong kok ora menghargai wong tuwa iki. Heeh. Desa nek tuwa ora jaga. Pak RT? Mbah? Nggih, nggih, ngono apa?
orang nak kontaknya ngomong geng apa? Kalau apa mungkin apa? Apa perlu orang? Boten. Nek ora perlu kok muni nggih to. Piye nggih kok ndi? Nyambunge kok ndi? Mboten sanesu. Ora nesu aku takon kowe cah kowe harus mikiran praktis. Lho, yang namanya menjadi manusia itu tidak boleh marah-marah. Ora kuwale kowe. Marah itu manusiawi. Wong nek ora tau nesu, kudu wong lempung. Buatan jenengan niku kok tekesin dadi perasaan, perasaan kecewa itu ada, marah itu ada. Itu manusiawi, cuman dicari marahnya itu karena apa? Nah, dipulai secara logika. Karena apa? Lah takon ngono ku. Takon ngono lho. Nah, Pak Arkun itu marah-marah kenapa? Ora marah. Aku kecewa karo si Mas Dap. Dijak omong-omong ninggal lunga tak jaluk solusi. Piye sesuk nek penghargaan saka pemerintah kota iki aku sudah jadi RT sing nomor 1 terfavorit ngono lho hadiahe mbuh pengen jadi nopo RT sing terfavorit karo sing nomor 1 ketok hil yang mustahil karemu piye boten Pak RT ayo diangkat mongke ya bot oh jenengan niku ajeng melu seberat apapun pekerjaan itu akan ringan kalau tidak dikerjakan. Kayak Pak RT kene Pak Dil. Mas Pak Dil. Tapi nggih bagus itu. Seberat apapun pekerjaan itu lebih ringan kalau tidak dikerjakan. Bar ku tok gurune. Masa bayar SPP? Kulo niku nduwe solusi. Ah, iki ngene iki rembugan. Ora ngono. Apa dibaiki kersane? Elek ku nggon endi? Kurang ku kok endi? Oke banget e. Aku ya rumangsa nek kok akeh kekurangane. Itu bisa ditutupi. Itu bisa ada solusinya. Nah, iki saya punya jenis solusinya. Cerdas kowe. Asu. Gua ora melu-melu kowe. Ang meja talatmu tau ya. Nek ngoten niku kan harusnya misalnya gini, jenengan pengen mengejar menjadi RT terbaik, gitu. Niku kudu eneng toto toro nih, sing pertama, jenengan kudu populer dulu. Wah, kaya martabak. Populer. Ayo martabak populer neng jinji. Orang nono martabak pupu, menurut orang nono pengangguler. Ngangguler. Leri lor. Niku jenengan kudu dikenal masyarakat luas sih. Lah jenengan niku ngoten-ngoten wong apik. Ngoten niku. Asline kan jenengan niku wong apik to. Mengko niate wae sing elek. Malah kuale. Aku ki niate apik ning pelaksanaane sing elek. Ono lho, wong niat apik ning akhire tindakan elek. Anake ngleh, nggo golek ora duwe duit akhire nyopet. Karepe apik to. Ningone anake ning pelaksanaannya nyopet, kelek. Lah, punya aku. Orang nyopet. Oh, tak kira nek nyopet, tiba-tiba tak gawa neng posko ya. Aku tak menyang dewe, aku percaya mati. Boten, kula duwe kanca Pak RT. Niku carane populer piye? Lho, yuk kita harus memberikan inovasi-inovasi terbaru. Cah saiki medsos lho harus digunakan, dimanfaatkan medsos itu. Didol. Kok didol? Manfaatke aku yang duwe aku. Nanti itu Pak RT engko digaweke konten sing menarik, men wong-wonge do ngerti nek Pak RT itu wong baik. Aku ora iso. Nah, iki lho. Kowe yo iso. Ora. Ada teman saya tuh yang bisa. Dia tuh selebgram, TikTokers, followernya akeh. Followernya ya kancamu. Follower itu pengikut. Pengikut Instagram lho, kula jeluke nggih. Heeh, jeluke. Kula karo wong Kulon Progoe kalah maju saiki. Kulon Progoe maju saiki nang Jakarta numpak pesawat ora turun Jogja ya, ora ngono. Kula ndangke kula. Ana ki nek nang arep nang Yogyakarta ngono turun Kulon Progoe ya. Kulon Progoe duwe bandara. Yes. Nang Kulon Progoe itu jangan bangga dulu. Setidaknya ada bandara di Kulon Progo, itu pernah ada bandara di Sleman. Sabar ya Pak RT? Ora. Sik to, kula jelukke rencang kula. Kula undangke. Ya, jelukke.
kategoriku mawon. Ampun terbukti pundi. Termasuk kancana budaya kita, bahasanya masing-masing tetap satu NKRI. Malah ra payu-payu mah dituku-tuku ya. Eh kene borongan web piye? Borongan. Sing didol itu kontennya, kontennya. Iki ngapa to Pak RT kok oleh blue drop? Wah senengane iki. Mbok yo pisan-pisan iki sing ceria kaya Pak RT iki bendino ponak. Nek iki ora ceria. Kaya ngono kok aja iki. Nek niku napa? Iki ya wis overdose. Ngapa to Pak RT? Aku iki kepengin sesuk kan arep ana penghargaan saka Pemkot. Itu kepengin jadi RT yang terbaik. Bah, lah kok pede banget ya bakal entuk RT terbaik. Mau makane ora usah melu-melu. Lho aku ki RT ora melu-melu piye? Aku kok kan melu mbokmu. Tapi ya butuhnya apa Pak RT? Aku itu kepengen sekali bahwa saya itu pers... Itu duit lah, duit kembali ya tak? Tenang, gue punya warung piro. Wah tenang, Pak RT ini duwe HP buatan penganggu kalkulator kok? Aku nganggu HT, yang ditolki kayak ya kurek-kurek monitor ngono kae. Gue ya rumah tak ada potua kayak ini ngerak wongnya. Gini loh Mbak Linda, Pak RT itu kan bingung toh, melu soal dikenal wangi. Rapo, ceria kok ya? Ceria, rapo, pencerahan nyolok motor barang itu. Jadi, ini loh Mbak Linda. Rapo-rapo ratik bakal timbilan. Lah kok nek merpatku mbok culek? Orang. Pak RT itu pengen jadi kita yang menang-menang ini kowe dicek melu MMA apa UFC? Ngerti-ngerti mak jos. Kilo Mbak Karti pengen daftar kan lumayan oleh diagram. Hah? Diagram penghargaan. Piagam. Piagam. Aku ini piagam. Menurutku terbaik. Sudah terbaik. Juga riso terfavorit. Walaupun abot nih yuk, seorang-orangnya gue berusaha Mbak. Orang masalah itu udah ngono ke Mas. Mampu. Dasar aku tuh Pak RT, nyun sewu lo Pak RT gini, kulo kan ngeranyak lo senengane. Nek misalkan berani rante aturan teh itu. Misale atau aku wis ngonten, "Hey guys, Pak RT lo guys." Gitu. Nek ngonten. Ngonten ngono barang to. Sip. Angge ngeten iki pokoke. Kok kaya joget wayang. Dadi ngrotok. Nah niki Mbak Pak RT Mbak Dani penting dipopularitaskan saya. Ih lho, loh. Followersku lho Pak RT 3,4 meter. Juta. 3,4 juta. Iki temanan iki tapi yo isine haters kabeh iki lho. Aku tuku haters sih wae. Haters sih sak tukune. Ora sak tuku. Haters sing gajos ki to. Water itu. Water sing anget. Wah, iya yo. Water hitam. Pak RT ini orang gaul. Masih ngerti yang gaul ini siapa? Omongannya tahan nama-nama susah. Susah. Sulit dipahami. Supaya aku terkenal ngono lho. Siapa sih jenenge? Itu Linda. Lin, no kok Lin? Ya, piye ya? Pak RT. Apa? Kan aku wis duwe manajemen Pak RT. Ya nek meh mlebu ning gon TikTokku kuwi ora murah Pak RT. Nominale diomongke rumang sama RT ini arep tuwa padake RT tipis lho Pak. Tenan Pak RT engko aja langsung setruk lho Pak RT. Pabrik gula madu ki semua nggone sapa? Pabrik sapa? Aku ditakon kowe mbok menawa kowe ngerti sing duwe sapa ngono lho. Aku arep nyambut gawe ning kene Pak RT, pokoknya jenengan iso dibantu ning semua itu tidak gratis. Tidak gratis Pak RT. Wes siap? Siap. Budget yang ditentukan lho. 2 detik 10 juta Pak RT. Kok ngeluh wis dibuka.
Panas kebul-kebul nyamplang tenang wetang kok.